Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, ujian kinerja kategori 1 angkatan 3 tahun 2024. Perkenalkan nama saya Marinus Diang SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2024. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya guru di Sekolah Dasar Negeri 21 Teluk Payang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya mengadakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan UKIN. Saya mengambil mata pelajaran PPKN, materi hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah kelas 4. Selamat menyaksikan. Apa kabar kalian semua? Kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Minta tolong dari ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk kita. Anak-anak kelas 4, dari 10 orang kalian itu ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Lanjut, jadi materi kita hari ini, materi pembelajaran kita yaitu tentang apa tadi? Hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, tadi pagi kalian untuk pergi ke sekolah, ada tak pamitan dengan orang tua? Ada. Pamitan dengan kedua orang tua kalau bepergian ke mana-mana itu merupakan apa? Kewajiban. Merupakan kewajiban. Bahkan contoh berbakti kepada kedua orang tua. Nah, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan sepenuh tanggung jawab. Ya, jadi yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan dengan segala tanggung jawab. Bagus, mantap, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan hak? Yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Ya, mantap.
Jadi hak adalah segala sesuatu yang kita teri dalam melaksanakan kewajiban. Nah, itu dia. Ini Bapak akan putar video ya, kalian tonton ya, menonton video itu nanti sebagai bahan untuk kalian mengisi lembaran kerja nanti. Menyimak ya, menyimak. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Apakah Ananda semuanya masih ingat apa itu hak dan kewajiban? Ya, betul. Hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jika kewajiban telah terpenuhi, maka manusia baru diperbolehkan menuntut haknya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Anak-anak, sekarang kita akan mengetahui contoh dari hak anak di rumah. Apa saja sih contoh hak anak di rumah? Ada yang sudah tahu? Ya, betul. Contoh hak anak di rumah adalah yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan dari orang tua. Yang ketiga, hak untuk belajar dengan nyaman. Yang keempat, hak untuk bermain. Yang kelima, hak mendapatkan makanan yang bergizi. Yang keenam, hak mendapatkan kesehatan. Yang ketujuh, hak untuk beristirahat. Inilah contoh beberapa hak anak di rumah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang contoh kewajiban anak di rumah. Apa saja sih kewajiban anak di rumah? Yang pertama, kewajiban untuk membantu orang tua. Kedua, menghormati dan menghargai anggota keluarga. Ketiga, kewajiban belajar. Yang keempat, mematuhi perintah orang tua. Kelima, menjaga kebersihan rumah. Inilah contoh kewajiban anak di rumah. Baik Ananda semuanya, selanjutnya kita akan mengetahui contoh hak anak di sekolah. Berikut adalah contoh beberapa hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan perlindungan. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang dari guru. Yang ketiga, mendapatkan materi pelajaran dari guru. Yang keempat, mendapatkan situasi yang aman dan tenang untuk belajar. Inilah hak anak di sekolah. Selanjutnya, contoh kewajiban anak di sekolah. Apa saja sih kewajiban anak di sekolah itu? Yang pertama, wajib mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan sesama teman. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Yang keempat, belajar dengan giat. Yang kelima, bersikap sopan santun. Inilah contoh kewajiban anak di sekolah. Nah, anak-anak ustazah semuanya, tadi Ananda telah mengetahui beberapa contoh hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan seimbang.
Jika seseorang menginginkan haknya terpenuhi, maka dia harus mengerjakan kewajibannya terlebih dahulu. Seperti contoh, jika kita ingin rumah kita bersih, maka kita harus menjaga kebersihan rumah. Jika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati dan menghargai orang lain juga. Itulah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Demikianlah penjelasan materi kita pada hari ini. Baik, jadi dari tayangan video tadi, ya, pada pembelajaran kita hari ini, yang materinya atau mata pelajaran PPK, materinya tentang hak dan kewajiban, ya, di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak, ini Bapak akan bagikan LKPD. LKPD itu apa artinya? Ayo, LKPD. Lembar kerja peserta didik. Nah, jadi tugas tiap-tiap kelompok nanti dulu. Kita bagi kelompok dulu ya. Ini adalah kelompok satu yang terdiri dari 3 orang anggota kelompok. Ini kelompok 2, 3 orang juga, dan ini kelompok 3 terdiri dari 4 orang. Nah, jadi tugas tiap-tiap kelompok nanti ya mengisi jawaban yang ada di dalam LKPD ini. Mengisi pertanyaan ya. Pertanyaan ada 4 nomor. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak? Dan yang ketiga, kelompokkan contoh kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga sesuai dengan isi video yang baru saja kalian tonton. Nah, bagikan ya. Nanti ditulis nama-nama anggota kelompoknya, kelompok 1 di sini. Tulis ya. Nomor 1, 2, 3. Ya, tulis nama kalian. Tulis masing-masing, kalian tulis namanya, kemudian ini lagi. Ini kelompok 2, nanti ditulis nama kelompoknya ya. Di sini. Kelompok 2, nama anggota kelompoknya. Siapa-siapa nanti tulis. Di sini. Kelompok 3. Tulis di sini ya. Nama kelompoknya kelompok 3. Nama anggota kelompok ada 4 orang. Tulis semua nama dan. Ya, silakan. Sudah jauh belum? Ah. Sudah paham cara pengisian tadi kan? Dia tulis rapi-rapi. Kerja sama. Sudah cukup. Thank you.
Sudah ada yang selesai? Kelompok berapa? Ya, tunggu. Teman-teman kelompok lain. Dua kan? Tiga. Nah, sambil menunggu kelompok tiga. Jadi tiap-tiap kelompok itu harus mempresentasikan di depan kelompok yang lain. Cukup setelah kelompoknya yang maju membaca hasil kerja dari kelompoknya. Baik itu kelompok satu, dua, dan tiga. Nah, begitu kelompok satu nanti membaca hasil kerjanya, kalau ada yang tidak sesuai, boleh kelompok lain mengajukan pertanyaan atau menanggapi. Misalnya, pekerjaan kelompok satu tidak sesuai isinya, antara hak dan kewajiban itu ada yang terbuka, misalnya ya. Nanti boleh menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok satu untuk membaca atau mempresentasikan hasil kerja dua kelompok maju. Dua menarik itu ya. Ya. Enggak usah yang maju, enggak usah. Kelompok 2 3 dengar ya. Kelompok 1 membaca hasil kerjanya. Apa yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang berhak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban lima. Satu, membantu orang tua. Dua, menghormati orang tua. Tiga, berbakti kepada orang tua. Kewajiban di sekolah. Satu, mematuhi kata di sekolah. Dua, menghormati guru. Tiga, menjaga kebersihan sekolah. Empat, menjaga nama baik sekolah. Hak lima. Satu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dua, mendapatkan makanan dan minuman. Tiga, mendapatkan uang saku. Hak di sekolah. Satu, mendapatkan ilmu pengetahuan. Dua, mendapatkan nilai dari mendapatkan dari itu. Nah. Belum. Ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3? Enggak. Sesuai enggak kerjaan mereka kepada tuh? Sudah sesuai belum? Sesuai. Nah, kalau sesuai kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan tuh kepada pekerjaannya. Sekarang kelompok 2 lagi ya. Kita beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Hasil kerja kelompok 2 itu. Hasil kerja kelompok 2. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang hak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Lanjut. Kewajiban kelima. Satu, membantu orang tua. Dua, menghormati orang tua. Tiga, berbakti kepada orang tua. Kewajiban di sekolah, memiliki kata tertib di sekolah. Dua, menghormati guru. Tiga, menjaga kebersihan sekolah. Empat, menjaga nama baik sekolah. Hak di rumah. Satu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dua, mendapatkan makanan dan minuman. Tiga, mendapatkan uang saku. Hak di sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan. Dua, mendapatkan nilai dari guru. Tiga, mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, kelompok satu dan tiga sudah sesuai belum pekerjaan kelompok dua? Kalau sesuai kita terbuka. Nah. Terima kasih kelompok 2. Yang terakhir kelompok 3 yang akan dibacakan oleh
ketua kelompoknya. Silakan. Apa? Ini duduk, ini duduk, ini. Apa yang dimaksudkan dengan kewajiban? Yang dimaksudkan dengan kewajiban adalah segala sesuatu harus dilakukan. Yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Dengan gubernur tanggung jawab. Apa yang dimaksudkan dengan hak? Yang dimaksudkan dengan hak adalah segala sesuatu yang berhak diterima setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban. Satu, membantu orang tua. Dua, menghormati orang tua. Tiga, berbakti pada orang tua. Empat, mematuhi tata tertib sekolah. Tiga, menghormati guru. Empat, menjaga kebersihan sekolah. Lima, menjaga nama baik sekolah. Ya. Terus lanjut. Empat, satu, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dua, mendapatkan makanan dan minuman. Tiga, mendapatkan uang saku. Satu, mendapatkan ilmu pengetahuan. Dua, mendapatkan nilai dari guru. Tiga, mendapatkan bimbingan dari guru. Nah, belum. Ada enggak pertanyaan dari kelompok 1-2? Enggak. Sudah sesuai belum pekerjaan kelompok 3? Sesuai. Nah, sesuai, kita tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk anak-anak semua, yaitu kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan atau membacakan hasil kerja kelompoknya di depan teman-teman kelompok yang lain. Nah, sekarang kita berdiri dulu, berdiri di tempat. Kita akan melakukan ice breaking. Ya, seperti kemarin ya. Semua tangan ke atas. Ingat ya. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Jangan ikuti apa yang saya ikuti apa yang saya lakukan ya. Misalnya saya suruh tangan ke atas. Semuanya ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Tangan ke bawah. Ikuti apa yang Bapak lakukan ya. Jangan ikuti apa yang saya katakan. Paham enggak? Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Tangan. Tangan ke depan. Pegang telinga. Nah. Ulangi. Tangan ke atas. Tangan ke bawah. Ke samping ya, bukan ke bawah. Tangan ke depan. Pegang hidung. Nah, ulangi. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Oke, terima kasih, duduk. Kita lanjutkan lagi dengan pengisian LKPD untuk masing-masing siswa. Peserta didik ya. Untuk individu nih. Diisi nama tulis, kelas 4, tulis. Tulis aja di situ apa yang berpintah Pak Guru di sini. Tulis nama ya. Empat ini Pak. Apa? Empat. Ini kan yang tadi. Ya, kumpul kan apa ini?
ke depan. Tulis nama dulu. Cepat. Nama dilihat. Ini di sini bisa, di sini juga bisa, ini bisa, ini bisa namanya. Nah, di sini ya boleh. Tulis semua dulu ya, namanya tulis, kemudian dia jawab. Iya, bukan ini apa, baju tadi apa, haknya apa, tulis ya, tulis. Kewajiban kalian di sekolah itu apa? Di rumah apa? Kemudian hak kalian di sekolah apa? Kemudian kewajiban. Kerja sendiri-sendiri, jangan nutup kawan ya. Ini praktik pengetahuan namanya, uji pengetahuan. Tadi kerjasama dalam kelompok, kerja kelompok, diskusi. Sekarang secara individu atau perorangan. Tadi sudah dibacakan tiap-tiap kelompok kan, yang merupakan hak apa-apa saja, kewajiban apa-apa saja. Silakan duduk di tempat duduk mesin ya. Nah, terima kasih telah mengerjakan tugasnya baik secara berkelompok atau berdiskusi bersama maupun secara individu atau perorangan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu materinya di mata pelajaran PPKN materi hak dan kewajiban di sekolah, di rumah dan di sekolah adalah bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Seimbang itu artinya kalau 1 kilo berat sebelahnya itu 1 kilo juga sudah berat sebelah, seimbang ya antara hak dan kewajiban. Nah, jika kalian menuntut hak, menuntut hak, kalian harus menyelesaikan kewajiban. Artinya kalian harus mengerjakan tugas-tugas kalian dulu baru mendapatkan hak. Karena hak itu sesuatu yang kita terima. Nah, contoh yang tadi hak dan di rumah. Mendapatkan uang jajan, mendapatkan makanan dan minum. Hak kalian mendapatkan kasih sayang orang tua, itu merupakan
kewajiban di rumah. Kemudian H. H kewajiban kalian di rumah harus menghargai orang tua. Apalagi menghormati orang tua. Apalagi ya. Kemudian di sekolah hak kalian kewajiban di sekolah atau apa? Ya, satu. Terus? Menghormati ibu. Apa lagi? Menjaga kebersihan sekolah. Mentaati tetap ter. Itu apa? Wajib atau hak? Kewajiban. Yang harus kalian laksanakan, lakukan. Kemudian hak di sekolah. Satu, mendapat ilmu pengetahuan. Dua, mendapat nilai dari guru. Ya, mendapatkan nilai dari ibu. Tiga, mendapatkan bimbingan dalam pembelajaran maupun hal-hal yang lain. Itu kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini. Nah, biasa ya, terima kasih pada anak-anak atau peserta didik kelas 4 yang sudah bersedia mengikuti pembelajaran Bapak pada hari ini. Nah, sebelum pulang, seperti biasanya kita berdoa dulu. Kembali lagi ketua kelasnya memimpin kita dalam doa. Coba aja berdiri dulu. Nah, ini pesan Pak Guru ya. Kalian harus belajar dengan tekun, rajin. Ya, baik di rumah, sama di rumah lah. Jangan hanya mengharapkan pelajaran di sekolah. Tetapi pelajaran di sekolah itu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian itu diulangi lagi di rumah. Di sekolah itu kan hanya sebentar, beberapa jam, beberapa jam. Ya, di rumah itu kan lama kan. Jadi pulang dari sekolah, sudah ganti pakaian, sudah mandi, sudah makan, ingat dengan tasnya, dengan bukunya dibuka ya, bukunya itu dibaca. Dibaca ulang lagi pelajaran yang sudah Bapak Ibu Guru kan berikan di sekolah. Nah, ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Silakan tidak perlu. Siang, selamat siang semuanya. Salam dulu ya.